Salam sejahtera. Alhamdulillah nahmaduhu wa nussalli ala rasulihil karim. Saudara Yang Muhammad, Menteri Besar Tan Sri Khalid Ibrahim dan Puan Sri Safia, Perkerusi Tengkuasa Sambutan, rakan saya Datuk Dr. Hassan Ali, Webiting Speaker Bik Teresa Kok, Datuk Ramli Setiausaha Kerajaan Negeri, Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan, Ahli-ahli Yang Berhormat, Pegawai, Sudah-sudah yang memuliakan. Kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada malam ini kita dapat bersama dengan Menteri Besar dan rakan-rakan dalam Kerajaan Pakatan Rakyat Selangor mencatat kejayaan dalam tempoh yang singkat, dalam tempoh satu tahun. Tapi ini satu permulaan, dan tentunya kita mengharapkan Tan Sri Khalid dan rakan-rakannya meneruskan kerja, memperbaiki kelemahan dan meningkatkan mutu perkhidmatan dan kemajuan negeri Selangor dengan pendekatan yang baru. Tatkala kita berkempen, berempas pulas, kita menjanjikan sesuatu pendekatan paradigma yang baru kepada rakyat. Kita usulkan satu konsep pembangunan berdasarkan perintah Al-Quran. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad qaba man dassaha. Bahwa pembangunan itu mesti menjurus kepada pembentukan insan yang baik. Pembangunan harus mengangkat martabat insan supaya lebih baik keimanan, akhlak, ketakwaan. Pembangunan yang bebas dari cara dan kaedah yang rakus, yang rasuah, yang zalim. Sebab itu janji ini cuba ditunaikan. Kita cuba membersihkan daripada amalan biasa di mana kuasa diperolehi dan pendekatan awal oleh penguasa ialah memperkayakan diri, kroni dan kerabat mereka. Dan ini kita harus tolak dengan keras, dan tanggungjawab kita bersihkan jentera daripada amalan ini. Dan sekarang sekiranya ini harus kita lakukan, ini juga bermakna kita menjana pertumbuhan. Bukan sekadar menjana, memacu pertumbuhan yang lebih segar. Negara kita, seperti yang disebut oleh rakan-rakan tadi, mengalami satu krisis ekonomi yang besar. Tidak semua disabitkan dengan kelemahan dasar ataupun kelemahan pimpinan kerajaan persekutuan. Ia juga berkaitan dengan krisis ekonomi yang melanda dunia akibat kerakusan, tamak haloba dan pengurusan yang lemah di dunia barat yang kemudiannya berikan tempias yang dahsyat kepada kita. Tetapi sebagaimana kita lihat dalam rangsangan, pakej rangsangan 60 bilion ringgit yang diumumkan oleh Menteri Kewangan bulan lalu, bunyinya 60 bilion ringgit, pembangunannya 10 bilion dan 5 bilion. Tetapi berbeda dengan banyak negara lain, Australia, bila ada pakej rangsangan 10 bilion dolar Australia, pakej rangsangan itu menjurus kepada rakyat. Tiap rakyat Australia dapat ribuan ringgit atau ribuan dolar untuk bantu mereka belanja dan dengan sendirinya mengangkat taraf hidup mereka. Di sini belum kedengaran, belum ada harapan dan tindakan yang sedemikian. Sebab itu pakej rangsangan yang dikemukakan oleh kerajaan persekutuan itu merunsingkan kita kerana ia tidak akan menjurus kepada rakyat. Kita lihat apa yang dilakukan di Selangor, dan saya ucap tahniah sekali kepada saudara Tan Sri Khalid kerana apa yang dilakukan di Selangor. Sebelum pun pakej rangsangan, gunakan dana yang ada, kurangkan beban rakyat, baik bekalan air, bantuan khairat kematian.
besar yang saya percaya akan disebut oleh Tan Sri Khalid sebentar lagi dalam lansangan pakej kedua, tentunya akan mencakup satu bidang yang luas. Sebab itu kita harus tumpu kepada apa yang kita nak lakukan. Orang lain dia cuba alihkan pandangan kita. Sebab itu kepada saudara saya Menteri Besar, rakan-rakan dalam Pakatan Raya, Datuk Seri Usaha Kerajaan Negeri dan pegawai-pegawai, saya ingin menfaatkan waktu ini untuk mengajak saudara, amanah ini harus dipikul dengan penuh kesedaran dan keinsafan. Apa arti pemerintahan dan amanah kalau tidak ditunaikan sebagai tanggungjawab taklifun wala tashrifun, responsibility and not a privilege. Kita hormat Menteri Besar bukan kerana gelaran dia yang amat berhormat. Kita hormat dia kerana dia mewakili hasrat, cita rasa perjuangan rakyat Selangor keseluruhannya. Kita hormat pegawai-pegawai kita, baik yang dipertua Mali Pembandaran, pegawai-pegawai daerah, kerana mereka memikul tanggungjawab melaksanakan apa yang diputuskan untuk kebaikan semua. Responsibility and not privilege ini bermakna kita harus fokus kepada kerja dan amalan kita. Saudara-saudari, saya tekan perkara ini kerana ia tidak mudah dalam kerajaan kita. Kita lihat apa yang berlaku di Perak Darul Ridwan. Menteri Besar yang sah diketepikan, dan dosanya mengikut mereka ialah kerana memberikan tanah kepada orang-orang miskin termasuk orang Cina dan India. Saya dapat taklimat daripada beliau, tanah diberi kepada sekolah-sekolah agama, sekolah rakyat, orang Melayu yang miskin, pekebun Cina termasuk perkampungan Cina dan masyarakat India yang miskin. Tetapi beliau dituduh memberikan tanah kepada orang-orang Cina. Saya menjawab, menyambung apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Nizam, kerajaan sebelumnya di bawah pimpinan UMNO Barisan Nasional meluluskan 22,000 ekar kepada syarikat Cina Gergasi, tidak dibantah oleh pemimpin-pemimpin UMNO. Pangkor laut satu pulau diserahkan kepada syarikat konglomerat Cina yang besar, tidak dihigaukan. Kerajaan Pahang menyerahkan satu gunung, Genting Highlands, kepada tauke judi utama, sahabat mereka, dipuji sebagai satu langkah yang bijak untuk membangunkan negara. Satu bukit tinggi kepada satu lagi pengusaha Cina, tidak dibantah oleh pemimpin-pemimpin mereka. Tetapi bila kita dalam Pakatan Rakyat beri tanah kepada Cina yang miskin dan pekebun, kita diserang sebagai musuh Melayu dan musuh agama. Sebab itu saya yang berdiri di sini bersama dengan Azizah datang untuk menyatakan syabas kepada sahabat saya Tan Sri Khalid, rakan-rakan pimpinan Pakatan Rakyat. Saudara, jangan dipesongkan dengan serangan bertubi-tubi tiap hari. Tanpa kecuali semuanya diserang. Habis manusia diserang, lembu pun diserang. Tapi saya ingin ajak saudara Khalid dan rakan-rakan, tumpu kepada fokus. Akhirnya kita dipertanggungjawabkan ke depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mesti bersih, kita mesti cermat, kita mesti berhemat. Jangan membazir, jangan salah guna kuasa,
Jangan fikirkan untuk memperkayakan segelintir dan memiskinkan yang ramai. Ini tanggungjawab kita. Guna kebijaksanaan dan pengalaman satu tahun yang lalu. Perbaiki kelemahan yang ada. Maju terus. Tingkatkan taraf kehidupan rakyat. Ada gangguan, kita lawan bersama. Fatawakkal 'ala Allah dan percayalah rakyat Selangor bersama kita. Dan saya yakin insya Allah ada rancangan-rancangan yang lain. Kerana soal governance, akhir kata, soal governance, soal pengurusan, soal yang besar. Kita lihat krisis ekonomi Amerika Syarikat, krisis politik Amerika Syarikat. Mengapa rakyat bangkit mengangkat Barack Hussein Obama, menunjukkan kebencian meluat mereka kepada Presiden George Bush? Soal governance, kuasa yang rakus, takluk negara orang, hina agama lain, pijak, jijak rakyat Palestin termasuk di Gaza, itu menimbulkan kemarahan orang. Pengurusan ekonomi memihak kepada orang-orang kaya, biarkan mereka langgar peraturan, kumpul kekayaan sebanyak mungkin, tidak mempedulikan nasib rakyat yang terabai, terpinggir ataupun yang dibuang kerja. Pengajaran ini harus kita lihat dan kita kaitkan dengan pengalaman di negara kita. Sudah rakyat Selangor beri mandat kepada Pakatan Rakyat, berilah ruang. Tapi tiap bulan, saya masih ingat bulan pertama Kerajaan Pakatan Rakyat berkuasa, sudah diserang sebagai kerajaan yang menyokong khinzir. Sejak itu tanpa putus kita terima serangan. Saya beritahu kepada Tan Sri Khalid, pimpinan Parti Keadilan, Saudara Teresa Kok dari DAP dan Dr. Hassan Ali, kawan-kawan dalam PAS, sebagai satu pasukan yang padu dan mantap. Saya katakan kita kerja dan kita harus waspada sepenuhnya bahawa serangan itu tidak akan dihentikan. Oleh demikian, kita harus waspada. Ada baiknya, ada hikmahnya bila kita diteropong begitu rupa supaya kita boleh selamatkan diri kita daripada sebarang kecuaian dan kerana. Saya sebut di Parlimen minggu lalu, menyusul apa yang berlaku di Dewan Undangan Negeri Selangor, langkah yang berikut yang mengejutkan saya sebagai bekas Timbalan Perdana Menteri dan Menteri belasan tahun. Bila Jabatan Perdana Menteri di bawah ICU boleh membentuk satu jawatan kuasa khas dengan matlamat, dua matlamat. Jawatan kuasa melibatkan Jabatan Pendidikan, Jabatan Belia dan Sukan Penerangan, dengan matlamat satu, memaksa pegawai-pegawai yang baik, sama ada pegawai persekutuan atau pegawai negeri, mereka terikat dengan undang-undang negara dan dasar etika perkhidmatan. Selama ini kita tahu politik, menteri besar, kerajaan silih berganti. Pegawai-pegawai ada amanah dan tugasnya masing-masing. Sebab itu kita dari kalangan politik juga harus belajar untuk bekerja dengan pegawai-pegawai negeri dan persekutuan. Dan saya dalam pendirian saya dalam mesyuarat Pakatan Rakyat tidak pernah mengenepikan kenyataan bahawa penting untuk kita menjalin satu kerjasama dan meretakkan amanah bersama dengan pegawai-pegawai persekutuan dan negeri. Sebab itu apa yang berlaku dalam maklumat terkini dalam mesyuarat 26 Februari yang lalu, di mana Jabatan Perdana Menteri atas arahan Timbalan Perdana Menteri
dan ketua pengarah ICU. Sahabat baik saya sejak di Pulau Pinang dulu. Boleh mengarahkan jatuh kuasa di Selangor. Pertama, tanggungjawab jatuh kuasa memaksa pegawai-pegawai membuat dua perkara. Pertama, memenangkan UMNO Barisan Nasional dalam pilihan akan datang. Yang kedua, menjatuhkan imej, credibility dan mengalahkan Pakatan Rakyat di negeri Selangor. Sejak bila pegawai boleh diarah sedemikian? Tidakkah cara sedemikian akan merosakkan sistem governance dan perusahaan negara kita? Dan lebih mengejutkan lagi, jatuh kuasa ini turut disertai oleh wakil Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Jadi saudara, apa yang kita hadapi itu masalah dan cabaran yang penuh getir. Saya simpati dengan Tuan Sri Khalid, Teresa, Dr. Hassan, pemimpin-pemimpin di Selangor, kerana saudara bekerja dan bergelut dengan penuh cabaran dan ujian. Dan saudara berjaya dalam masa tahun, satu tahun, saya ucapkan syabas, salute setinggi-tingginya. Dan rakyat Selangor, rakan-rakan saya, saya beritahu, alhamdulillah, saudara-saudara harus bersyukur kerana saudara bertuah, kerana barisan pimpinan begini dapat pertahankan maruah kewibawaan negeri Selangor. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita, dan saya dan Azizah sekali lagi ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan tahun-tahun akan datang akan lebih gemilang untuk rakyat negeri Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.